Selamat sore, teman-teman kerabat semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat serta semua keluarga. Hari ini pagi tanggal 27 Mei 2024, saya kembali berbagi berolahraga menggunakan alat yang ada di rumah untuk menguatkan otot pada dada, otot pada lengan serta organ yang lainnya dengan menggunakan media yang ada di rumah seperti teman-teman lihat di dalam konten ini, yaitu menggunakan tempat duduk yang terbuat dari beton. Nah, untuk olahraga seperti ini memang diperlukan suatu niatan yang secara konsisten, yang dimana gerakan yang saya peragakan ini adalah sangat-sangat sederhana, yaitu berdirilah pada posisi seperti apa yang saya sampaikan atau peragakan, dengan catatan ujung kaki kanan dan kiri itu ada di atas tanah. Dan kedua, ketika kita memegang seperti yang saya tunjukkan ini merupakan menambahkan tenaga baik di tangan kanan ataupun tangan kiri. Nah, semakin pelan gerakannya itu akan semakin bagus sambil merasakan otot-otot yang ada pada lengan, pada dada, pinggang, pinggul, dan juga yang penting adalah pada gerakan di saat penekanan ini. Secara pelan-pelan kita tambahkan tenaga dan selanjutnya diusahakan penekanannya sepenuhnya atau semampunya kita menyalurkan tenaga baik tangan kanan dan tangan kiri, sambil memperhatikan juga otot-otot dengan posisi bergerak jongkok ujung kaki di atas tanah. Itu akan betul-betul membuat suasana otot-otot kita cepat menjadi pegal. Nah, untuk gerakannya kita bisa tambahkan atau posisikan tangan di samping agak mau terbuka ataupun agak tertutup. Jadi gerakannya hanya batas menekan saja. Tetapi memang kalau belum pernah kita praktekkan untuk melakukan seperti apa yang saya peragakan ini, ya cukup membosankan. Sekali lagi diperlukan suatu niatan dan tekad yang benar-benar menjadi fokus di saat melakukan penekanan ataupun sedekatnya dada pada daerah bulatan tempat duduk tersebut, dan juga untuk menjauh. Nah, secara gerakan untuk variasi kita bisa juga tambahkan salah satu tangan lengan kita lakukan, baik itu di kanan ataupun di kiri. Nah, teman-teman, itu secara garis besar apa yang saya sampaikan, karena memang geraknya satu langkah ini aja. Dan berolahraga bisa lanjut seperti saya sekarang sudah berusia 62 tahun, memang diperlukan suatu cara ataupun strategi, karena gerakan ataupun yang saya namakan pelatihan terobosan ini merupakan gerakan yang saya coba lakukan atau pilih dari sejak usia muda, dan akhirnya benar-benar di usia 62 tahun ini saya mendapatkan hikmahnya. Karena sistem berolahraga yang saya gunakan, sering juga saya post di channel YouTube yang sangat sederhana ini, yaitu menggunakan sistem waktu yang relatif pendek atau singkat, terkadang 5 menit, 10 menit, 15 menit. Ya, namun cara ataupun strategi seperti apa yang saya sampaikan di video-video sebelumnya, termasuk juga narasi pada kali ini, ya seperti tidak masuk akal, begitulah teman-teman, maaf saja. Ya, karena berolahraga 5 menit, 10 menit, 15 menit, ya mungkin berpikiran bahwa itu tidak akan menghasilkan sesuatu, artinya keringat basah sampai baju basah kuyup dan sebagainya. Yang saya pentingkan dalam berolahraga seperti ini adalah mengelastisitaskan otot-otot. Nah, sekarang saya kembali coba dinarasikan dengan penjelasan cara menekannya. Ya, saya pindahkan kamera untuk mendekat ada agar tampilan daripada hasil gambar ini lebih jelas. Nah, dalam gerakan seperti ini kita bisa melihat karena penambahan tenaga dan juga tekanan terhadap bundaran pada tempat duduk tersebut, otot-otot kita akan sedikit kelihatan. Nah, bagus juga untuk melatih untuk penguatan otot-otot pada lengan, pada dada dan sebagainya. Dan kalau saya lakukan ini memang benar-benar terasa sekali, teman-teman. Kenapa saya sampaikan tadi, gerakan ini memang saya coba lakukan berkali-kali dari dulu, dan juga boleh dikatakan memilih gerakan itulah. Gimana caranya agar di usia lanjut seperti saya sekarang, kembali saya katakan 62 tahun itu, akan dapat melakukan gerakan olahraga namun tidak memerlukan waktu yang terlalu lama ataupun panjang, dan juga tempat yang terlalu luas.
Dengan teknik seperti ini, teman-teman dapatlah simpulkan kalau saya sendiri dalam memperagakan gerakan ini otot-otot pada paha, pada tumit, pada betis, pinggang, pinggul, dada, leher itu akan sangat terasa sekali. Artinya boleh saya sampaikan, maaf saja, dari sekian gerak-gerakan senam, ya mungkin sekali saya melakukan gerakan ini akan terangkum semua. Kalau kita berbicara untuk menggerakkan leher, ya karena ada kuncian salur napas pada leher, kita sudah dapat mengolahragakan leher ke bawah lagi, yaitu pada lengan. Pada lengan juga sama, ini kan sangat terasa sekali di saat menekan. Teman-teman bisa perhatikan lengan kanan saya, itu agak berbentuk setelah melakukan penekanan, baik di saat mendekatkan ke daerah bundaran tempat duduk, termasuk juga agak menjauh. Nah, operasinya tambah juga, kita bisa lakukan sedikit bangun, dan setelah itu melakukan tekanan. Ini akan cepat mempengaruhi otot menjadi pegal. Nah, dalam keadaan itu posisi otot menjadi pegal, harapan saya, kalau sendiri teman-teman ingin memperhatikan gerakan ini, ya paling tidak kita bertahan. Karena di sanalah asiknya, terasa otot-otot kita sudah mulai mekar, termasuk juga kelihatan. Nah, kembali lagi narasi dari dengan gerakan ini, dari otot-otot pada leher, masuk juga lengan, dan sekarang kita menuju ke otot-otot pinggang, pinggul. Dengan gerakan ini juga sudah akan menjadi suatu terlatih, apalagi yang paling terasa sekali adalah otot-otot pada paha kanan dan paha kiri, terutama di ujung lutut, di antara sekian senti dari lutut kanan dan lutut kiri, dan juga tumit. Ini dengan durasi waktu biasanya 1 menit saja melakukan gerakan seperti sekarang ini, kalau belum terbiasa itu akan benar-benar menjadi pegal. Nah, kembali teman-teman, semoga ada manfaatnya. Memang channel saya buat ini kontennya semuanya sangat sederhana sekali, karena penggunaan HP yang sederhana. Kedua, saya ngambil gambar sendiri dengan hanya memasang kamera di depan, dan selanjutnya melakukan gerakan apa yang saya sampaikan atau yang saya ingin berbagi kepada teman-teman. Semoga ada manfaatnya, dan terutama memang saya senang untuk memberikan motivasi dengan teman-teman yang merasa lanjut usia ketika ingin berolahraga. Kalaupun konten-konten yang saya buat dan saya share tampilkan pada channel YouTube yang sederhana ini, memang kita memerlukan suatu fokus, suatu niatan yang cukup tinggi melakukan gerak-gerakan apa yang saya sampaikan dengan kesederhanaan gerak, dan juga bergerak di tempat, boleh dikatakan di rumah, bisa menggunakan kursi, bisa menggunakan tangga rumah seperti itu, termasuk juga ada tempat-tempat yang lebih tinggi lah dari tanah. Gerakan seperti sekarang ini boleh dikatakan kalau secara umumnya adalah gerakan push up, akan tetapi gerakan push up kita ambil ya paling tidak seperempat push up begitulah. Kenapa demikian? Karena tidak sepenuhnya kita meluruskan tangan, termasuk juga posisinya agak beda. Kalau push up ya tentu saja dada dan juga posisi tubuh kita, baik kaki, dada, itu semuanya lurus menghadap ke lantai. Namun gerakan ini saya coba rangkai atau kita coba padukan dengan gerakan seperti ini. Jadi semua saya rasakan otot-otot, sekali lagi, dari betis, dari paha, dari pinggang, pinggul, lengan akan sangat terasa. Berolahraga menggunakan teknik ataupun strategi waktu seperti sekarang ini, ya tidaklah mesti saya harus menunggu waktu Sabtu Minggu, akan tapi saya juga terkadang kalau keadaan siang ataupun sorenya sibuk, ya mungkin saya bisa lakukan sebentar 5 menit saja di malam hari sambil duduk di kursi apa yang saya tampilkan sekarang ini, dan akhirnya berolahraga seperti sekarang ini. Ini saya tunjukkan otot-otot pada lengan, dada ini sudah tampilannya beda teman-teman, dan juga situasi dan kondisi tubuh saya sudah mulai memanas, paling tidak juga di leher dan juga kepala sudah keluar keringat. Nah, sekarang kembali setelah saya mengadakan jeda sekian detik aja, saya coba lagi melakukan penekanan. Nah, dengan teknik yang saya sampaikan, dengan contoh menggerakkan tangan seperti ini, itulah yang terjadi pada otot-otot kita di saat menekan, di saat melakukan gerakan, baik itu dengan tangan kiri, tangan kanan, itu akan terasa sekali. Dengan otot-otot kita akan lebih mekar, karena kenapa demikian? Karena tenaga yang kita salurkan pada tangan kanan dan tangan kiri itu betul-betul menjadi suatu kolaborasi dari otot-otot semua yang ada di organ tubuh kita, dari tumit, dari paha, pinggang, pinggul, dada, menjadi satu kesatuan, sehingga
saat mengembuskan napas dengan kuncian tadi akan menjadi terasa sekali. Saya tunjukkan ini yang saya maksud. Jadi otot kita akan menjadi pegal, pertama adalah di otot pada paha. Nah, selanjutnya ini teknik atau cara saya beristirahat yang tidak melakukan aktivitas namun tetap dalam posisi bergerak. Nah, setelah dan situasi dan kondisi memungkinkan kembali, ya kita lakukan penekan lagi. Durasi daripada konten video kali ini dengan hasil terakhirnya adalah 18 menit ditambah dengan durasi pembuka awal dari video dan juga beberapa yang saya lakukan dengan jeda itu, ya saya hitung paling tidak 15 menit secara konsisten saya melakukan gerakan sudah cukup. Nah, sekarang ini adalah finalnya ataupun ending pointnya daripada gerak-gerakan tadi. Sering juga saya tampilkan yang namanya gerakan terobosan, di mana gerakan terobosan menyalurkan tenaga baik di tangan kanan dan tangan kiri, dan selanjutnya kita melakukan satu gerakan ataupun boleh dikatakan menarik nafas dari bawah pusat tarik sebentar di dada, selanjutnya dikeluarkan secara perlahan-lahan dengan menjulurkan tangan di saat meluruskan ke depan. Itulah saat mengembuskan atau mengeluarkan nafas, dan selanjutnya kembali lagi menarik nafas. Ini geraknya dia teman-teman, ini gerakan yang paling saya sukai dengan posisi jongkok ujung kaki kanan dan kiri tetap di atas tanah. Kita melakukan tarikan nafas sebentar, selanjutnya dilakukan pengolah seperti sekarang ini. Merupakan gerakan yang sangat simpel dan cukup membuat otot-otot kita masuk di dada, di lengan dan juga di paha pinggul itu menjadi kolaborasi, menjadi keelastisitasnya di saat melakukan aktivitas sebenarnya lebih mantap gitu. Ya, kembali saya coba peragakan lebih dekat lagi dengan kameranya, saya tambah agak ke samping agak kelihatan otot-otot pada lengan termasuk juga otot-otot di saat melakukan tekanan pada bundaran yang saya gunakan media untuk berolahraga kali ini. Nah, terus dan teruslah lakukan sehingga apa yang saya sampaikan tadi, ketika melakukan gerakan kalau belum terbiasa mungkin 25 atau 50 kali awalnya, kita jeda sebentar dan rasakan otot-otot apa yang saya sampaikan tadi, baik itu di lengan, di dada dan yang lainnya. Ketika kita sudah merasakan itu tentu akan mengalami suatu kecapekan ataupun agak payah. Nah, setelah itu kita lanjut jeda sedikit. Nah, tambahan dengan gerak sekarang dengan bangun sedikit ini otomatis akan membuat otot-otot kita di elastisitasnya di otot paha kanan dan kiri menjadi agak pegal. Ya, berapa kali saya katakan dengan kata-kata agak pegal. Nah, hal ini tidak bermaksud untuk memberikan atau mengurangi semangat untuk teman-teman melakukan mencoba untuk gerakan ini. Namun itulah fakta yang terjadi. Dan dengan demikian pada akhirnya saat akan mempraktekkan atau melakukan gerak tersebut sudah siaplah dengan beberapa hasil. Nah, ini saya tunjukkan dari dada kanan dan kiri sudah sangat terasa sekali. Nah, teman-teman untuk bergerak seperti ini di usia lanjut 62 tahun seperti saya ini, maaf saja ya tidaklah saya harus memamerkan atau menunjukkan mempunyai body yang namanya apa gitu. Memang kita sadari semua sekarang banyak alat-alat arti terutama adalah di klub, ya klub-klub kebugaran itu banyak yang cenderung menggunakan alat-alat seperti barbel dan sebagainya untuk membentuk otot dan juga untuk membuat tubuh kita menjadi kempal sama dengan suplemen. Namun saya lebih dari bujang sampai usia lanjut sekarang ini adalah secara konsisten melakukan gerakan dengan sistem alami. Yang saya maksud dengan alami seperti inilah dia. Jadi untuk membesarkan otot, masuk mempertahankan di dada sedikit agak biar terasa tebal, begitulah teman-teman, maaf saja, itu akan menggunakan teknik ataupun sistem yang saya gunakan dengan gerak-gerakan lami seperti ini. Nah, dengan durasi waktu yang sudah ada, memang di HP sekarang sudah 14 menit tapi dipotong dengan beberapa jeda tadi, saya anggapnya dengan gerakannya dengan 12 menit saja sudah terasa hasil tubuh-tubuh termasuk otot ada perubahannya. Ini saya dekatkan lagi kameranya agar lebih kelihatan otot-otot ataupun teknik menggerakkan tangan di saat menarik nafas, kemudian salurkan di tangan kanan dan kiri, kemudian dilakukan gerakan untuk menghembuskan atau mengeluarkan nafas dengan menjulurkan tangan ke depan. Di saat tangan sudah betul-betul posisi lurus di depan dikeluarkan dan secepatnya tarik kembali. Ini sudah saya perlihatkan kembali di posisi tangan atau
keadaan tangan dari awalnya sampai sekarang ini sudah saya rasakan sudah sangat berbeda sekali. Nah, maaf teman-teman, kali ini saya buka baju memang untuk memperlihatkan inilah hasilnya. Ketika saya rutin dari usia bujang dan juga usia 62 tahun ini melakukan gerak-gerakan seperti tadi. Nah, kalau memang tadi di saat menggunakan busana ataupun pakaian, dia otot yang di dada, otot di lengan kanan tidak begitu jelas kelihatannya. Sekarang dengan membuka pakaian seperti inilah dia. Nah, biasanya habis melakukan gerakan ini sekitar lagi 2 menit setelah mengasuh itu keringat akan benar-benar bercucuran karena kondisi tubuh kita benar-benar sangat panas sekali untuk melakukan ini. Yang di belakang ini sudah kelihatan keringat yang benar-benar akan keluar setelah saya benar-benar total untuk beristirahat seperti peragaan tadi. Dan ketika kita akan melakukan gerakan ini, tidaklah yang paling penting memerlukan waktu terlalu lama dan juga tidak memerlukan tempat terlalu luas. Ya, cukup dengan satu, mungkin berapa saya katakan ini, mungkin 2 meter persegi begitu lah. Dan biasanya di rumah masing-masing teman-teman biasa, pastilah ada halaman sedikit, itulah kita gunakan. Nah, sekarang saya tambahkan sekian, sekitar 30 detik untuk video sebelumnya saya ambil, yaitu melakukan gerakan terobosan dengan menyalurkan tenaga pada tangan kanan dan tangan kiri. Semakin pelan geraknya itu akan semakin terasa sekali otot-otot kita, yang akan membuat cepat suasana otot-otot kita bekal utama lutut kanan dan lutut kiri adalah karena menggunakan sistem jongkok dan posisi kaki ujung kanan dan ujung kiri itu ada di atas tanah. Jadi tidaklah seluruh tapak kaki tersebut ada di tanah. Ini dengan menggunakan sistem kepalan pun bisa kita salurkan ke kiri, kemudian kita lanjutkan olahan dan selanjutnya itulah silih berganti. Karena konsistennya secara terus-menerus otot-otot kita gerakan, ya, kolaborasi antara suhu tubuh kita akan selalu menjadi kondisi panas. Terima kasih teman-teman, sampai berjumpa di video berikutnya.